السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المنزل عليه قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والقائل في حديثه الشريف: أشراف أمتي حملة القرآن وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، tabarrukan wa tayammunan bi ayatin minal Qur'anil Karim wa bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, dan para
beserta Ramadan menghafal kelima dimanapun berada. Alhamdulillah. Wassyukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari keempat hari ini, hari Senin 4 Ramadan 1441 Hijrah, kita dalam keadaan sehat walafiat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia dan singkat ini, saya akan menyampaikan sekelumit atau beberapa hadis tentang fadilah atau fadail qiraatil Quran wa fadail hifzil Quran. Fadilah membaca sekaligus kelebihan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ayat tadi yaitu ayat di surat Fatir. Ayat 29 sampai 30 menjelaskan keistimewaan orang-orang yang menjelaskan atau merupakan kabar gembira bagi qori atau orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, termasuk membacanya, menghafalnya. Dan hadis tadi juga menjelaskan bahwa amal yang sangat sedikit diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikatakan hazihi fadailu qiraatil Quran wa hadza ajruhu liman ihtasaba al-ajra min Allah war ridwan ujurun kabiratun li'amalin yasiratin. Pada ayat dan hadis tadi menjelaskan keistimewaan, kemuliaan orang-orang yang selalu bersama Al-Quran atau orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala. Wa yazidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Dan hadis Ibnu Mas'ud tadi menjelaskan pahala kita membaca Al-Qur'an, mengulang-ulangi Al-Qur'an seperti yang telah kita sampaikan, bahwa membaca satu huruf adalah satu hasanah, dan hasanah itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasanah itu akan dilipat 10 kali. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanatun, fi riwayatin falahu bihi hasanatun, maka baginya satu hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalha, dan hasanah itu akan dilipat 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakin alifun harfun, namun alif adalah alif satu huruf, lamun harfun dan lam satu huruf, wa mimun harfun dan mim satu huruf. Ini sangat luar biasanya Al-Qur'anul Karim. Maka bagi kita tiada lain, mari kita berikan waktu kita kesempatan untuk bersama untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Hadirin rahimakumullah, fadilah tadi itu ada nama dibagi dua. Pertama, fadail di dunia, fadail fid dunia. Yang kedua, fadail fil akhirah. Kalau kita baca kitab Khasa'is al-Muhammadiyah, di situ disebutkan min syarafi hadzal ummah wa min syarafi hadzal ummatil muhammadiyah, kita ini dinamakan umat al-muhammadiyah. Sehingga salawat yang kita baca dalam hizib itu ada salat al-muhammadiyah. Kenapa? Karena kita semua menjadi umat. Namanya umat Muhammadiyah. Tapi jangan salah paham. Ya, kita organisasi kita Nahdlatul Wathan. Alhamdulillah.
kita menjadi umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu didoakan dengan doa islahul um islahul ummah. Setiap awal pengajian, setiap kita pertemuan dibuka dengan salat islahul ummah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Di dalam kitab itu disebut kemuliaan, keistimewaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, apalagi di bulan puasa ini, masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur mengisinya dengan Al-Qur'an, terutama para peserta program Ramadan menghafal kelima, yang walaupun mereka tidak kumpul, mereka online dari jauh, ya, membaca di rumahnya. Alhamdulillah, mereka sangat semangat, ya. Mereka sangat semangat kalau kita lihat laporan-laporannya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, menurut mazhab yang muhtar, yang sahih, bahwa membaca Al-Quran lebih afdol dari semua zikir. Jadi Al-Quran itu paling tinggi. Beliau mengatakan, i'lam anna al-mazhab al-mukhtar as-sahih allazi alaihi man ya'taman min al-ulama anna qira'at al-Qur'an abdalu min at-tasbih wa at-tahlil wa ghairihima min al-azkar. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an lebih mulia, lebih afdol, lebih tinggi pahalanya daripada membaca tasbih, membaca tahlil, dan zikir-zikir yang lainnya. Alhamdulillah. Dua tempat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, fadilah di dunia untuk orang yang membaca Al-Quran maupun orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Pertama, nikmat mampu menghafal Al-Quran. Sama dengan nikmat kenabian Allah. Sama dengan nikmat kenabian, hanya bedanya dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nabi mendapat wahyu, kalau orang yang menghafal Al-Qur'an itu, ya, tidak diberikan wahyu, tapi nikmatnya itu sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al qur'ana faqad istadrajan nubuwah min jam janabai ghaira annahu la yuha ilaih. La yanbaghi li sahibil Qur'an an yajida ma'a man wajad wa la yajhalu ma'a man yajhal wa fi jawfihi kalamul Allah azza wa jalla. Rawahul Hakim.
Orang yang atau barang siapa yang membaca atau menghafal Al-Quran, maka sungguh maka sungguh dirinya telah memiliki derajat kenabian. Faqad istajrada, maka sungguh dirinya telah memiliki derajat kenabian, hanya saja tidak diwahyukan kepadanya. Maka orang-orang yang menghafal Al-Quran tidak pantas bagi seorang penghafal Al-Quran bergaul dengan siapa saja. Apa artinya? Dalam arti selektif dalam bersahabat. Ya, harus dia selektif dalam bersahabat. Dan tidak pantas ia melakukan kebodohan bersama orang-orang yang bodoh, sementara dalam dirinya terdapat kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya, orang-orang yang ahlul Quran itu ya harus berhati-hati pergaulannya juga, adabnya, tata caranya bergaul di dunia ini. Keutamaan dunia yang dia peroleh juga, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu adalah hafalannya atau apa yang dihafalnya itu, kalau dia tidak mampu, andai kata dia mau nikah, tidak mampu mas kawin, bisa hafalannya menjadi mas kawinnya. Itu luar biasa. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan wanita ini menyerah dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atatim ra'atun atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam imra'atun. Seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, innaha qad wahabat nafsaha lillah wa li rasul. Saya akan dia mengatakan, saya datang menyerahkan diri saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala mali fil nisa'i min haja. Rasulullah mengatakan, saat ini aku sudah tidak butuh, tidak ada hajat pada wanita untuk dinikahi. Faqala rajulun zawwijniha ya Rasulullah. Seorang laki yang hadir pada saat itu minta kepada Rasulullah untuk menikah, untuk dinikahkan dengan wanita tersebut. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah ada mas kawin yang kau siapkan? Bahkan Rasulullah mengatakan, qala atiha sawaban, siapkan dia menjadi mas kawinnya perangkat sholat. Ya, ada mukenah, ada kain, sauban, kain. Faqala la ajidu. Kata si laki ini, tidak ada saya punya ya Rasulullah. Qala atiha walau khataman min hadid. Kasih menjadi mas kawinnya walaupun
Ya, cincin besi. Cincin yang dibuat dari besi. Juga lelaki itu mengatakan tidak ada dia punya. Ya, batal lalahu, artinya dia minta maaf kepada Rasulullah SAW karena tidak adanya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada lelaki tersebut, hal ma'aka minal Qur'an? Hal ma'aka wa ma'aka minal Qur'ani kaza wa kaza? Apakah ada bersama engkau Al-Qur'an yang kau hafal surat ini, walaupun tidak semuanya, walaupun surat-surat yang pendek? Faqala, maka laki itu menjawab, nah, iya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, zawwadtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau, aku kawin engkau dengan apa yang ada bersamamu dari Al-Qur'an. Masya Allah. Ini juga satu keistimewaan di dunia ini, Al-Qur'an bisa menjadi mas kawin. Ya. Hafalannya bisa menjadi mas kawin, apalagi mengajarkannya Al-Qur'anul Karim. Di antaranya fadilah yang dia peroleh di dunia oleh orang-orang yang hafiz Al-Qur'an. Yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa menghormati seorang yang hafal Al-Qur'an berarti menghormati Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min ijlalillahi ta'ala ikramu zisyaibatil muslim wa hamilil Qur'an gairul ghalibih wal hafi'an wa ikramu zisultanil muqsid. Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah, yaitu menghormati orang tua yang muslim, menghormati penghafal Al-Quran yang tidak melampaui batas. Apa dia tidak dalam menghafalnya, ya tidak melampaui batas. Dan dia tidak menjauh. Dan dia tidak al-hafi. Ya, al-hafi anu. Artinya dia mengamalkannya. Dia apa namanya, mengikuti perintah dan menjauhkan larangan. Dan juga menghormati penguasa yang adil. Ini fadilahnya di dunia. Hadirin rahimakumullah, masih banyak lagi fadilah yang diberikan untuk orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran.
Adapun fadilah ukhrawi itu banyak sekali. Ya. Banyak sekali disebut di dalam kitab. Atau satu lagi di antaranya yang fadilah duniawi yang didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Qur'an di rumahnya. Di saat sekarang ini kita disuruh di rumah, ya. Beribadat di rumah, membaca Al-Qur'an di rumah, Masya Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan rumah yang dibaca padanya Al-Qur'an itu mempunyai keistimewaan. Didatangi, dihadiri oleh malaikat. Jauh setan. Seperti hadis Iza Qur'al Qur'al Bait Iza Qur'a Bihil Qur'an Hadaratil Malaikatu wa tanaqqabat bihi syayatin. Rumah yang dibaca padanya Al-Qur'an, malaikat hadir dan setan-setan menjauh. Ya, setan menjauh dari rumah tersebut. Wattasa'a ala ahlihi wa qasara hayruhu wa qalla syarr wa syarr. Dan diberikan kelapangan, ketenangan penghuni rumah tersebut dan kasura khairuhu wa qalla syarruhu. Sebaliknya kalau rumah yang tidak pernah dibaca padanya Al-Qur'an, hadarat husyayati, hanya rumahnya ditempati ya tidur saja, tidak pernah ada bacaan hizib di situ di rumahnya, tidak pernah ada bacaan Al-Quran, penghuni rumahnya tidak pernah melihat Al-Quran sama sekali, kadang-kadang berzikir tidak pernah, hanya di situ ada dangdut saja atau yang lain-lain saja di dalam rumahnya, itu rumah akan senang dihadiri oleh syaitan. Ya. Hadarat husyaiton wa tanaqqabat anhul malaikah wa dhaqa ala ahlihi wa qalla khairu wa kathura syarr. Itu sebaliknya dari tadi. Maka dari itu mari rumah kita juga baiti jannah jannati. Rumahku adalah surgaku. Isilah rumah itu dengan apa namanya bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim. Hadir rahimakumullah. Selanjutnya fadilah ukhrawiyah. Seperti tadi sudah katakan sangat banyak sekali disebut dalam hadis fadilah ukhrawiyah untuk orang-orang yang menghafal dan membaca Al-Qur'an. Yang pertama adalah dia akan mendapat syafaat. Bahkan di dalam kuburnya sudah dibantu oleh Al-Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, An-Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Qur'an, sesungguhnya akan datang hadir nanti pada hari kiamat, bahkan di dalam kuburnya akan hadir di situ menjaga. Apalagi dia sering membaca Suratul Muluk, ya, yang namanya Suratul Muluk itu Al-Mani'ah, yang menjaga, menjadi tangkisnya. Ya, menjadi endenya nanti dalam kubur. Bagi orang-orang yang selalu membaca, menghafal Suratul Mulk yang 30 ayat tadi, yang 30 ayat itu. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
itu akan mensyafaat, ya, mensyafaat, menolong orang-orang yang sering membacanya nanti di alam akhirat. Bahkan hadis juga jelas menyebut puasa dan Al-Quran juga telah minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyafaat. Apa kata puasa? Asyam wal Quran yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyam. Puasa dan Al-Quran mensyafaat bagi hamba Allah nanti pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa atau ibadah puasa berkata, ai rabbi, ya Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wasyahawat. Biriwayatin mana'tuhu ta'ama wasyarab wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fih. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhun nawma bil layli fasabbi'ni fih qala fa yashfa'a. Puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Ibadah puasa berkata, ya Allah, aku telah mencegahnya dari syahwat pada siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Al-Quran juga berkata, ya Allah, aku mencegah dia tidur di malam hari, kena rajinnya membaca dan menghafal, mengulang-ulangi. Fasyafi' nipih, izinkanlah aku, izinkanlah saya mensyafaatnya. Maka kedua-duanya akan mensyafaat orang-orangnya, orang yang berpuasa dan orang-orang yang membaca membaca Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya, orang yang menghafal Al-Qur'an atau hifzul Qur'an akan meninggikan derajatnya nanti pada hari kiamat di dalam surga. Jadi derajatnya akan naik. Jelas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada orang-orang yang sahabat Al-Qur'an. Sahabat di sini artinya orang-orang yang menghafal, orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Kenapa dinamakan dia sahabat? Karena dia tetap dekat, ya, tetap dekat. Tetap dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Namanya sahabat. Ya, sahabat itu ya selalu dekat. Tetap didengar suaranya, disimak. Masya Allah. Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra, bacalah. Wartaki, naiklah. Warattil, tartilkan. Disuruh jangan asar nanti. Allah. Disuruh tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, seperti kau mentartilkannya di dunia. Allah. Fa inna manzilataka bi akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu, tingkatanmu di akhir ayat yang kau baca. Masyaallah. Al-Qur'anul Karim sebanyak hurufnya, luar biasa banyaknya, ayatnya 6666, kalimatnya lagi. Kalau itu diulang-ulangi oleh orang-orang yang hafal Al-Quran, derajatnya akan tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi harus dibaca dengan bagus, ya, dengan bagus, dengan fasih, tartil.
Jaranglah pandai membaca Al-Quran, kata guru besar kita Al-Maqfulah Manas. Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asik tidak karuan, malu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran, besar kepala takut teguran, malahan mengajinya kadang-kadang lari-lari tidak keruan hurufnya, seperti orang dikejar oleh hafal lari mengaji. Ya, tidak ada matnya, tidak ada mahrotnya, itu tidak boleh. Jadi namanya tartil itu adalah ma'rifatuka maharijul huquq, maharijal huruf wa mahallal luquq. Kau mengenal mahrot huruf dan tempat berwakaf, itu namanya tartil. Warattilil Qur'ana tartila, rajin berguru pada ahlinya. Itu kan? Rajin berguru pada ahli. Wal akhzu bit tajwidi hatmun lazimu. Man lam yujadwidil Qur'ana athimu. Mengamalkan tajwid itu wajib. Hatmun lazim, wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa tidak mentajwidkan Al-Quran, tidak bagus caranya membaca, matnya tidak pernah apa namanya dipraktikkan, gunahnya tidak pernah di apa namanya dipasang umpamanya, itu kalau dia sengaja itu dia berdosa walaupun dia membaca Al-Quran, kecuali orang sedang belajar, ya. Seorang yang sedang belajar, orang yang sedang belajar atau memang suaranya tidak bisa bagus mengeluarkan huruf, tatatuk namanya dalam hadis, ya. Al-mahiru bil-Quran ma'as saparatil kiramil bararah. Orang yang pandai dan mahir dengan Al-Quran itu bersama para malaikat al-kiramil bararah. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'fih wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrun. Orang yang membaca Al-Qur'an tapi lisannya tata'tuk, ya. Tidak jelas. Berat. Maka dia akan dikasih dua pahala. Ya, dua pahala besar. Hadirin rahimakumullah, masih banyak keistimewaan-keistimewaan orang-orang yang membaca, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bahkan orang tuanya dihormati, diangkat derajatnya nanti pada hari kiamat, dikasih pakaian mahkota. Dalam hadis disebut, annal qari yulbisullahu walidayh tajan yaumal qiyamah. Akan dikasih pakaian taj mahkota yang terang sinarnya ahsan min daw'is syamsi fid dunya, Allah. Lebih terang daripada sinar matahari di dunia. Jadi orang tuanya mendapat kebahagiaan juga. Beruntunglah sebagai orang tua. Oleh karena itu orang tua di rumah jangan malas apa namanya menyimak anaknya, motivasi anaknya, mendidik anaknya membaca Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Nah. Alhamdulillah. Ada disebut di dalam cerita seorang bernama Zufar bin Huzail. Beliau ini murid daripada Imam Abu Hanifah. Zufar bin Huzail ini murid daripada Imam Abu Hanifah, bahkan dia adalah muridnya yang senior, yang sudah tua daripada murid Imam Abu Hanifah.
Beliau ini menghafal Al-Quran pada akhir hayatnya. Tidak menghafal di awal. Dia menghafal Al-Quran pada akhir hayatnya. Dalam 2 tahun dia selesaikan. Ya. Dia selesaikan hifzatinya dalam 2 tahun. Nah, itu. Dia sudah tua lanjut umur. Hafiz Al-Quran fi sanatain min akhir umrihi. Dia menghafal Al-Quran dalam 2 tahun di akhir umurnya. Begitu selesai hafalannya, dia meninggal dunia. Mampu enggak orang-orang tua kita? Atau kita yang tua-tua ini menghafal? Oh, sulit kita-kita ini ya. Ini kalau kita tekuni insya Allah. Apalagi yang muda seperti para peserta ini, masya Allah masih energik, muda, luar biasa. Silakan, ada yang mampu 10 hifzati 1 hari, 20 hifzati 2 hari, khatam 1 juz, masya Allah luar biasa. Ada yang malas juga, tidak pernah melapor. Ya, ada yang malas, tidak pernah melapor, masya Allah. Nah, beliau ini begitu dia wafat meninggal dunia, baru ya ba'da mautihi, dilihat dia, dimimpikan oleh orang setelah dia meninggal itu. Fasu'ila an halihi. Artinya yang mimpi itu bertanya, mengatakan mahaluka, bagaimana keadaanmu? Beliau menjawab, laulas sanatain lahalaka Zufar. Andai kata tidak saya segera menghafal dalam 2 tahun terakhir ini, saya susah dalam kubur. Tapi dengan 2 tahun itu saya menghafal, saya diberikan apa namanya kebahagiaan, kelonggaran di dalam kubur saya. Itu kata Zufar. Masya Allah. Mari, Bapak Ibu sekalian. Ya, usahakan. Tapi kita-kita ini kan orang sibuk ya. Kadang-kadang sibuk, yang lain saja sibuk kita. Masya Allah, hatta Ramadan saja kadang-kadang tidak sempat membaca Al-Quran. Kebanyakan. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ringkasnya, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya. Fa inna qira'atal Qur'an bittabar tadabbur yu'ti tu'til 'abda quwwatan fi qalbihi. Kalau orang baca Al-Qur'an dengan tadabbur, hatinya diberikan kekuatan. Tenang. Insyirah ya dan bergembira. Maka dikatakan fa antar rabih ma'al Qur'an. Engkau akan tetap beruntung bersama Al-Qur'an. Fa antar rabih ma'al Qur'an. Dari segi apa? Al-ujur, pahala besar. Yang kedua, al-barakah. Dikasih keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-khairat. Yang keempat, as-syafa'ah. Maka dari itu, kepada para penghafal, para peserta ini, mari semangat. Ya. Apa itu semangat? Jangan malas. Baru satu hari sudah mau mundur. Tidak. Tetap semangat. Dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan doa taisir. Ya muyassir yassir. Ya mudabbir dabbir. Ya musahhil sahil sahil alaina kull asirin bijahil basir nazir. Sebab ulama mengatakan iza sadaqal azmu wadhas sabil. Ya, iza sadaqal azmu
وَدَحَ السَّبِيلِ. Bila tekad sudah bulat, jalan pun jelas terlihat. Ya. Iza wadaha as-sabil, iza wada iza sadaqa al-azmu wadaha as-sabil. Bila tekad sudah bulat, jalan pun jelas akan terlihat. Wal ladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, mencari apa namanya pemberian Allah SWT, akan diberikan hidayat, petunjuk oleh Allah SWT untuk menjalankannya. Kemudian berikutnya, ya, yakin. Kita yakin. Meyakini bahwa yang dibaca itu kalamullah. Ya. Yakin serta merasakan keagungan, ya. Keagungan Al-Qur'an. Jangan merasakan dirinya dipaksa-paksa. Yakini bahwa dan dia rasakan bahwa itu adalah merasakan keagungan kalamullahi azza wa jalla, sehingga dengan itu dia bisa apa namanya tekun. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, ya, fal qari, orang yang membaca indal bidayah, di saat mulai membaca bitilawatil Quran, yang bagi yahdhiru fi qalbi azamatal mutakallim wa ya'lama anna ma yaqrahu laysa min kalamil bashar. Orang yang membaca, di saat dia mulai membaca Al-Qur'an, seyogianya dia menghadirkan di hatinya keagungan Allah, ya, al-mutakallim, keagungan Allah SWT, dan dia yakini apa yang dibaca itu adalah laisa min kalamil bashar, bukan kalamnya manusia. Juga bagi yang menghafal pertama-tama, berupaya membenarkan bacaan dulu, ya, benarkan bacaan baru dihafal, diulang-ulangi dulu, ya, satu ayat ulangi 5 kali, 2 kali, 3 kali lagi, berikut ayat berikutnya, kalau itu sudah dihafal, ayat berikutnya ulangi lagi, ya, sudah 5 ayat diulangi lagi, insya Allah akan mantap hafalannya. Dan dia berupaya membuat target hafalan, ya, seperti yang telah digunakan target hafalannya ada hifzati, masya Allah, itu hafalannya sangat bagus, ya. Dan berusaha atau menggunakan satu mushaf, ya, jangan banyak mushaf yang digunakan supaya tidak bingung nanti, sebab apa yang dilihat itu kadang-kadang saat kita menghafal itu kita melihat mana baris pertama, baris kedua, di shofah mana tempatnya. Nah, itu usahakan satu mushaf atau hifzatinya, buku syafaatinya, kemudian disamakan dengan mushaf yang ada. Insyaallah itu juga untuk memudahkan. Itu selaku motivasi bagi penghafal, para peserta. Itulah beberapa hal atau beberapa hadis tentang kemuliaan orang membaca dan menghafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 4 hari, tinggal 26 hari atau 25 hari. Mari tekun, ya. Tekun walaupun tidak dilihat di sana, di rumah masing-masing, tetapi tetap mengirim suaranya dan dipantau oleh, ya, pembimbingnya atau ketua kelasnya lah. Ya, ketua kelasnya.
dan memandu terus. Ya, alhamdulillah. Yang sekarang ini tidak ada waktu terbuang. Kalau dia uzur yang banat tidak bisa membaca Al-Quran, jadi suruh menghafal Alfiyah. Masyaallah, sudah banyak yang hafal. Selama Ramadan ini bisa 200-400 bait dihafal. Kalau memang dia tekun. Ini sangat luar biasa nih, ya. Sangat luar biasa. Saya lagi mudah-mudahan kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa dan kegiatan Ramadan kita isi dengan ya membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua ibadah kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan pada saat ini. Ini adalah peringatan untuk diri kita, untuk saya juga yang menyampaikannya dan untuk semua yang menyimaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.